Salat subuh di masjid. Selesai salat lanjut itikaf. Lalu berzikir, bersolawat, baca Quran. Salat syuruk dulu baru pulang. Jam 00.30, oke saatnya begadang agar tidak ketinggalan salat subuh. Jam 04.35, ketiduran saat azan subuh. Ketiduran karena begadang. Bangun jam 7 karena belum salat subuh. Ketika ingin bangun untuk salat subuh, setan bilek. Gagal ikut salat subuh berjamaah. Bangun subuh karena alarm. Bangun subuh karena dengar azan subuh. Dosa-dosa selama hidup. Pahala satu kali salat qobliyah subuh. Sorry bro, rahasia kita gue bongkar. Sebenarnya kita cowok tuh suka bangun malam buat tahajud 12 rakaat dan dilanjutkan dengan salat subuh. Apa bro, baru aja tahun 2023 dan lu udah ninggalin salat subuh. Dan dirikan salat subuh, sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran surat Al-Isra ayat 78. Ketika lu pikir imam mau sujud, tapi dia malah baca kunut. Lu sholat subuh, tapi tidak hafal doa kunut. Robbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ta wa qina azabannar. Bacalah doa ini untuk menggantikan doa kunut.